Gimana tanggapannya? Udah lama. Mereka jadi hubungan udah lama, udah hampir mungkin tahun ya, 4 tahun, 6 tahun mungkin ya. Mau ke jenjang lebih serius nih Uwi, katanya mau pernikahan. Enggak, masih lama. Adi kan masih di kontrak juga, belum boleh pulang. Adiba juga masih kuliah. Sekarang ini juga udah dekat sama keluarganya Egy. Iya, dari dulu alhamdulillah udah dekat. Egy seperti apa sih Umi? Tuh juga sempat makan bareng sama keluarga besarnya. Egy baik, Egy soleh, ibadahnya rajin. Itu yang saya lihat, anaknya sopan. Gitu. Tapi kayak ada nasihat-nasihat dari Umi nggak sih mungkin untuk ke jenjang selanjutnya? Mungkin kan Umi gimana sih nasihat untuk pernikahan nanti kedepannya seperti apa, kayak gitu-gitu gak sih Mika Adiba? Mereka belum ada obrolan kesana, soalnya masih saling mempersiapkan diri masing-masing, karena kan buat menikah itu kan bukan hanya materi, kesiapan materi ya, tapi kan Adiba sudah siapkah dia jadi istri, mentalnya yang harus disiapkan. Egy sudah siapkah dia jadi suami yang akan membimbing istrinya. Jadi itu mereka harus siapkan itu, dan saya rasa belum ada obrolan ini, masih hanya hubungan aja. Cuma saya harus nasehatin, nggak boleh berdua-duaan. Kalaupun pergi ada saya, kalaupun makan saya ikut. Alhamdulillah. Tapi mungkin Umi sendiri siap nggak sih kalau misalkan nanti juga harus siap lah, namanya orang tua ya, apalagi anak pertama melepaskan. Walaupun berat ya, tapi kan memang itu udah tugas kita. Orang tua kan cuma mendidik, merawat, membesarkan. Terus setelah itu ada yang meminang, ada yang meminta, ya kita orang tua harus mengikhlaskan kan gitu. Harus ya kan semuanya juga seperti itu ya. Tapi belum. Egy kan masih dikontrak di sana. Belum pulangnya juga kalau ada event aja. Jadi masing-masing saya suruh untuk mempersiapkan diri. Umi anak yang pendiam terus senangnya di rumah, itu Adiba. Saya bersyukur ya punya anak ABG yang ya maksudnya nggak kecilan kesana kemari. Dia tuh udah di rumah aja, di rumah belajar ngedesain, bikin baju, udah jarang banget dia pergi keluar. Kalaupun pergi paling bisa dihitung pakai jari, itu juga sama teman-teman perempuannya, teman-temannya nginep di rumah, baru dia besok mau pergi, udah. Jadi buat saya mungkin ya ya dia udah pantas ya dengan umurnya. Sekarang juga dulu suka nanya-nanya anak-anak, Umi dulu sama Abi nikah umur berapa sih? Muda banget Umi waktu nikah, 20 udah nikah katanya gitu. Makanya anaknya udah gede-gede kayak kamu kan gitu. Jadi enak, saya sama anaknya nikah muda tuh enak. Nanti anaknya bisa jadi kayak sahabat. Kayak Umi sama kalian udah jadi kayak bukan mama anak lagi. Deket banget ya temen gitu, tempat ngobrol, curhat. Berarti sampai sekarang ini berarti belum ada omongan dari keluarga? Belum, hoax itu diberitain juga mau lamaran, belum. Ntar kalau udah juga dikabarin. Secara omongan juga belum ya Umi ya? Belum, mereka masih hanya deket aja. Orang tuanya Egy juga udah memberikan lampu hijau, saya juga memberikan lampu hijau, tinggal tergantung anaknya aja nih kapan siapnya kan gitu. Kadang kalau saya, Egy kapan nih dihalalin? Ya tante, ntar tante gitu. Karena iya Umi, ntar deh Umi. Dia kan masih kontrak ya, jadi masih profesional kerjanya dulu. Tapi tarif juga belum ya Umi ya, masih bertempatan di Umi. Ya deket maksudnya ya ada hubungan gitu. Alhamdulillah. Oke. Ya.